Ya kawan-kawan, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Knowledge Channel pada kali ini. Dan kali ini Knowledge ingin membawa anda jalan-jalan di beberapa daerah, di 27 daerah di Sabah. Tapi Knowledge bagi segmen ini dalam 8 episod lah. Sebelum kita lihat episod pertama, yaitu kita akan melawat di daerah Kota Kinabalu, di kawasan Kota Kinabalu, Putatan, Penampang dan Papar. Dan apakah tempat-tempat menarik yang anda boleh lawati di tempat ini di episode pertama ini? Seperti yang Knowledge katakan tadi, kita akan santai-santai ataupun virtual tour di Kota Kinabalu, Putatan, Penampang dan Papar, ya. Dan seperti yang kamu nampak di peta ini, yang tertera di peta ini, kamu akan dapat melihat banyak tempat-tempat menarik di seluruh Sabah ini. Sabah merupakan satu kawasan yang luas. Kalau kita lihat di kawasan Moyok saja boleh memuatkan mungkin Perlis dan Melaka di dalam, dan masih ada ruang lagi, begitu besarnya suatu kawasan yang ada di Sabah ini. Dan apalagi tempat-tempat menarik ataupun tourism attraction, sama ada di urban, di bandar ataupun suburban ataupun di luar bandar. Dan kebanyakan tempat-tempat menarik ataupun attraction di Sabah ini adalah di luar bandar. Ya, yeah, all our tourism assets kebanyakannya mostly di luar bandar. Tapi kita lihat dulu sekitar Kota Kinabalu, sekitar Putatan, sekitar Penampang dan di Papar, ya. Yeah. Dan kamu nampak map nih di belakang map ini adalah dicipta ataupun dibuat oleh seorang kita mengucapkan terima kasih lah pegawai dari lembaga pelancongan, yaitu Florentius Gom, yang telah membuat masterpiece ini untuk anda nikmati, untuk panduan anda untuk melihat dan experience attraction di urban, suburban and rural area of Sabah. Florentius Gom, thank you very much, dan juga terima kasih kepada lembaga pelancongan Sabah kerana initiate this kind of thought process agar sesiapa saja yang bertandang di Sabah, tidak kira dari dalam dan luar negara, dapat kill the time di Sabah ini. Dan kalau anda melihat map di belakang ini, knowledge map ini, mungkin untuk experience the whole product, more than 300 products yang ada di Sabah ini, mungkin satu bulan tidak mencukupi, ya. Jadi plan your time at least 2 weeks di Sabah ini untuk experience the awesomeness, the amazing attraction yang ada di Sabah ini. Mungkin anda akan jatuh cinta, dan bila anda pulang ke negara anda ataupun you go back to your home country or home states, mungkin ada sesuatu benda sentimental value yang anda, orang bilang tapau, bawa balik di negara anda ataupun negeri anda untuk diceritakan kepada rakan-rakan yang ada di sana. Tanpa membuang masa, jom kita lihat. Oh, sebelum itu, untuk melihat map yang ada di belakang Knowledge Maze ini ataupun di depan Knowledge Maze ini, kita actually boleh meronda ataupun round Sabah, ya. Daripada Kudat, kalau tertinggal di map ini, daripada Kudat, Kota Merudu, Kundasang, Ranau, Tambunan, way back sampai di Nabawan, Sepulut, kita akan tembus di Kelabakan, pergi Tawau, Kunak, Semporna, experience island hopping di Semporna, Sipadan, Mabul, lepas itu pergi Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan, Beluran, balik pergi KK. Dia boleh satu round lah. Tapi tidak dapat dinafikan, ada juga jalan-jalan yang tidak berapa kondusif lah untuk kereta-kereta kecil. Tapi jika anda you want to travel the whole lot of Sabah, pusing satu Sabah ini, mungkin Knowledge Mitch boleh rekomen anda untuk mungkin menyewa ataupun menggunakan 4-wheel drive lah, lagi syok lah, adventure, ataupun terus pergi long pasir, stay di sana dan enjoy trekking the best of nature. Begitu lah. Jadi jom kita lihat apa yang ada di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu ini mungkin satu malam tidak cukup, maybe 3 malam lah ataupun 2 malam to experience only. Tapi mungkin kalau 2 malam pun tidak semua tempat yang anda boleh experience, sebab Kota Kinabalu berdekatan dengan Putatan, berdekatan dengan Penampang, berdekatan dengan Papar, ya. Jadi kalau di Kota Kinabalu, seperti yang akan kamu lihat
di apa ini slide yang mereka telah share kepada industri dan sebagainya. Di KK saja kita boleh melihat ataupun experience Amazing Love ataupun Sunset Cruise. Memang cantik. Sabah merupakan salah satu tempat atau spot Sunset Cruise yang terbaik lah, di one of the best. Kalau tidak di negara Malaysia, di Asia, maybe in the world lah, kan? Kalau kita tengok, kita pergi Simpang Mengayau, Tifa Borneo, Tanjung Aru, you name it, dia punya sunset. Cocol Hill, sunset is awesome. God given beauty lah, ramai lah. Dari kedua lagi, Tanjung Aru, seperti yang Galicumis katakan tadi, Tanjung Aru Sunset View, UMS Eco Campus. UMS juga mempunyai tarikan ya, University Malaysia Sabah mempunyai beberapa tarikan di dalam, bukan saja towards health tourism, kita boleh jogging, walk around di sana, tapi ada beberapa aqua, beach yang cantik kan, dan sebagainya lah. Ada juga aquarium di UMS, more on education tourism, more on experiential tourism yang ada di UMS. Tengku Rahman, Tengku Abdul Rahman Park. Dia ada Pulau Manukan, Pulau Memutik, Pulau Sulub, dan beberapa tempat lagi di sana lah. Coral Flyer, ya, dia macam zipline lah. I think kalau tidak silap panjang dia dalam 200 lebih meter lah. Jadi memang cantik, the view is awesome. You need to try this when you are in Kota Kinabalu. Selepas itu Borneo Reef World, ya, Borneo Reef World juga merupakan salah satu tempat untuk santai. I think now dorang sudah upgrade dah, tempat itu sudah upgrade. Lepas itu Museum Sabah, if you want to know apa ini, artifak-artifak sejarah Sabah, bolehlah bertandang ke museum. Dan di museum juga ada kampung budaya, ya, cultural village yang di bawah tu. Jadi it's a perfect place for you to kill your time and knowing more about Sabah di Museum Sabah. Lepas tu kita juga ada Sabah and Sarawak Judicial Museum and Art Gallery. Yeah, so a lot of things that you can see, you can learn from the art gallery. Lepas tu Sabah Art Gallery, Gaya Street Sunday Market. Yeah, Gaya Street Sunday Market is a must visit every Sunday. A lot of things you can see, a lot of things you can buy, a lot of things you can experience, ya, yeah, di Gaya Street. Lepas tu Handicraft Market, Night Market, ataupun orang paling famous orang panggil pasar, saya pun tidak tahu kenapa orang panggil pasar Filipino lah, tapi itulah dia banyak brand kan. Tapi actually dia Handicraft Market and Night Market lah, dia banyak jual handicraft. Dia juga ada jual pearl, mutiara, ya. Dan di sebenarnya di berdekatan dengan pasar ataupun night market itu ataupun handicraft market itu ada apa ini, ada Sri Pelancongan Sabah, ya, di mana mereka menjual pelbagai souvenirs, termasuk handicraft, termasuk madu ataupun honey yang diperbuat daripada yang diperbuat pula, yang dihasilkan oleh community, baju batik dan sebagainya lah, ya. So Sri Pelancongan Sabah, kedaiku. Yes, next one will be Gaya Island ni juga ada satu, siapa yang ingin bertandang ke Gaya Island, bukan sahaja dia ada 5 star resort, tapi juga ada satu sekolah di sana, kalau tidak salah SM Pulau Gaya, yang mereka adakan satu program trail hiking di kawasan di sana lah. Dan Nailus Beach pernah hike di sana, di Pulau Gaya ini. Memang awal pagi memang cun, memang cantik, banyak pokok tongkat ali ya, tumbuh liar di kawasan sana lah. Lepas itu KK Wetland juga sangat bagus untuk dilewati di Kota Kinabalu. KK Wetland, awal pagi can see the birds, can see the huge mangrove dan sebagainya lah. KK Wetland lah, around KK saja. Sepanggar Island, ya, Sepanggar Island juga merupakan salah satu tempat riada untuk family stay, 2 days 1 night. Dia ada resort, pantai yang cantik, bersih, dijaga, ya, dia kalau tidak silap Mari-Mari yang in charge di sana lah. I think they occupy quite a large area of
Spanggar Island untuk buat resort, dan mereka memang mengamalkan responsible and sustainable tourism lah. Lepas tu di sebelah Inanam pula, mungkin ini kita boleh panggil dia suburban sebelah Inanam, dia ada waterfall di Kyonsong, Ulu Kyonsong Waterfall. Memang tempat untuk dilawati untuk mandi-mandi cuaca yang panas pada beberapa lama ini, beberapa ketika ini, bolehlah kita datang sana, bertandang di sana dan mandi. Tapi kena hati-hati, sebab kita tidak mahu ada kemalangan yang mungkin tergelincir ke dengan apa ini, batu-batuan sana kan. Jadi kita kena hati-hatilah bila melawat Ulu Kyonsong Waterfall. Lepas tu kita ada juga Bangkut Hill and Waterfall. Ini Bangkut Hill actually own and manage operated by the community lah. Nah, lepas bicara hiking di sana, kita akan melalui satu waterfall cantik. Kalau bukan musim kemarau, dia punya air terjun memang cantik lah. Bangkut Hill di Inanam juga. Jadi lepas tu ada satu homestay Desa Cinta Kebuni ya. Ini pun merupakan salah satu homestay yang berjaya sekarang, dekat saja dari Kota Kinabalu di Inanam, dan merupakan salah satu homestay yang terbaik lah. Nah, terbaik. Jadi ada keunikan homestay di sana adalah kampung tersebut dibagikan kepada beberapa, dia panggil lot, one lot, one lot, one lot, untuk memudahkan penjagaan. Satu lot tu ada daunnya captain, ada macam ketua lah, satu lot ada dari captain, satu lot tu mengandungi beberapa rumah. Jadi untuk menjaga kebersihan sangatlah mantap, good idea. Dan desa homestay Desa Cinta Kebuni ini actually telah diusahakan oleh DBKK lah. Jadi terima kasih kepada DBKK karena membimbing community luar bandarnya suburban ini untuk mereka menjana pendapatan melalui pelancongan ya. Satu lagi adalah kita juga boleh melawat Kota Kinabalu City Mall, sama ada yang masjid terapung tuh di Likas tuh, ataupun yang di Masjid Negeri tuh. Jadi merupakan salah satu attraction lah, keunikan, kecantikannya pada waktu malam dan sebagainya ya. Lepas itu Mare Mare Cultural Village yang juga ada di bersebelahan dengan ataupun berdekatan dengan Kyonsong Waterfall, Mare Mare Cultural, di mana di situ kita akan dapat experience first hand beberapa tribes seperti Rundaya, Murut, Bajau, Dusun, Kadazan dalam home apa ini cultural village tersebut. So it's a must visit in Kota Kinabalu. Lepas itu Natai Adventure Culture Village, yang ini sebelah Inanam juga. Jika anda ingin, you want to experience nature with traditional food, with culture, with the way how community, rural communities carry on their daily life, anda boleh datanglah di Natai Adventure. Juga merupakan perfect setup untuk team building yang ada di Inanam ini ya. Selepas itu Pinahawon Masakat View and Kolonutan Hill, ini juga run by the community, trekking, traditional food yang ada di kawasan Inanam lah. Kelusunan Ecotourism juga di Inanam, managed and operated by the community. So this is again to empower the rural community melalui pelancongan luar bandar. Dari dulu lagi memang ada usaha-usaha yang telah dibuat ya, usaha-usaha yang jitu ah, untuk kita empower the community, transfer the know-how, transfer the knowledge, so that they can apply those knowledge to generate more initiative towards tourism and package that particular so-called product, natural product, untuk di experience ya, to be experienced by visitors, sama ada dalam atau luar negara ya. Papas Eco Camp ya, ini di Inanam juga. Kita naik itu, dia limpas sikit itu Kokol Hill, turun bawah, dan di sanalah tempat dia Papas Eco Camp, dan merupakan hotspot untuk camping sekarang Papas Eco Camp ya. Papas Eco Camp, nanti saya akan bagi nombor telefon Presiden Persatuan Pelancongan Inanam lah, merupakan mostly dia in charge bagian Inanam, supaya anda boleh dapat menghubungi beliau untuk mengetahui produk-produk ataupun how to go to that area ya, especially Inanam tu, di Inanam lah. Lepas itu kita ada Kokol Hill. Kokol Hill ada beberapa resort dan the best spot untuk tengok sunset. Kalau cuaca terang, this is the best. Bring your camera, bring your whether mobile camera ataupun DSLR and whatnot, GoPro, shoot
the awesome view of sunset di Cockle Hill. Yeah. Signal Hill juga merupakan salah satu tempat orang santai melihat the view of KK City. Dan kalau cuaca bagus, again, sunset is the best spot to view sunset. Lepas itu kita ada Helang Hill. Ini dia menggatal Helang Hill as a spot untuk hiking. View memang cantik. Lepas itu Cockle Elf. Baru 2-3 hari lalu Nandus Misha ada pergi sana. Dan kalau anda ingin melihat setup Cockle Elf, Cockle Elf Hill, anda boleh lihat di Nandus Misha channel. Ya, jangan lupa subscribe Nandus Misha channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan bell tu, supaya ini upload video-video yang baru anda tidak akan ketinggalan. Ya. Lepas itu Double Six Memorial Park. Double Six Memorial Park yang ada di Sembulan ini ada. Dia punya sejarah memang pahit lah, merupakan salah satu tragedi pada mangsa yang terhempas itulah. Kan Double Six merupakan education, heritage, history tourism yang boleh dilihat di sana lah. Dan di situ juga ada satu gallery supaya kita lagi memahami bagaimanakah apa ini cerita ataupun story behind Double Six Memory Park. Lepas itu ada Sabah Administrative Building and Tun Mustafa Tower. Tun Mustafa Tower ini yayasan Sabah Building lah. Sabah Administrative Building ini sudah dinamakan apa ini Menara Kinabalu lah. Yeah. So itu merupakan salah satu ikon bangunan ikon di Sabah inilah. Dan it's a good place for you to visit and take picture. Because it's a beautiful architecture of that Yayasan Sabah and Menara Kinabalu. Siapa yang ingin bermain golf di Sabah ini, Sutra Harbour Golf and Country Club. Nalus Mitch tidak main golf, baru mau belajar lah. Lepas itu Sabah Golf and Country juga ada berdekatan saja. Dan bagi anda yang ingin, tadi anda mention river cruise kan, ada lagi satu North Borneo Cruises Sunset, Night Cruise juga ada. Ada dua lah, satu Amazing Borneo, satu lagi North Borneo khusus lah. Mungkin berlainan lah. Yang Nalus Mitch tahu, Amazing Borneo ada buat. Lepas itu di Sutra pun ada satu lagi membuat. Lepas itu Aquascape Center. Aquascape Center ini ada dekat bersebelahan dengan Wisma Wanita. Jadi kalau anda ingin petang-petang, weekend, ingin membawa keluarga, this is the place for you. Ya, ada ikan besar, arpiama, lepas itu ada rabbit, lepas itu you can walk around, ada bunga. Dia punya landscape memang cantik lah, ya, sesuai untuk keluarga. Dan mungkin ada lagi yang baru, benda-benda baru yang di Kota Kinabalu ini, for you to experience food, di Kaya Street, banyak tempat-tempat ataupun food center yang ada di Sabah ini yang awesome, dari kari kepala ikan, daripada konomen, daripada yang halal, yang tidak halal, semuanya ada di kawasan Kota Kinabalu adalah. Jadi seperti yang Lalu Smith katakan tadi, kita akan lihat untuk episode pertama ini kita akan lihat Kota Kinabalu dan Putatan. Putatan ini sebenarnya dulu daerah ini disatukan dengan Penampang, tapi selepas administratif itu dipisahkan, Penampang apa ini menjadi salah satu distrik, standalone distrik lah. Dan ada juga beberapa tarikan yang ada di Putatan ini, seperti J. Borneo Cultural Village. J. Borneo Cultural Village ini sangat famous untuk perkawinan. Perkawinan, dan dulu sebelum pandemic, every weekend memang ada saja yang book untuk wedding. Dan apa yang menarik di sana adalah orang mempromosikan ini Watu Sinigazanak. Sinigazanak ini adalah satu batu yang apa ini ada dalam history. If you want to know more about this, you need to visit J. Borneo Cultural Village di Putatan. Dia bersebelahan dengan Lokawi Wildlife Park. Di Putatan juga ada Wildlife Lokawi. Ini Lokawi Wildlife Park. Jadi dia bersebelahan dengan J. Borneo Cultural Village. So orang bilang kill two birds with one stone. Lawat Wildlife Lokawi, lawat lagi di sebelah dia J. Borneo Cultural Village. Ya. Lepas itu Petagas War Memorial. Ya, Petagas War Memorial ini merupakan salah satu detik hitam pada masa pemerintahan Jepun lah. Dan sejarah dia memang tragik lah, di mana ada 100 lebih telah di-execute oleh Japanese, askar-askar Jepun pada masa itu apabila mereka memberontak melawan Jepun.
Jadi jangan lupa di sana ada dia punya nama-nama yang terkorban lah di Petagas War Memorial. Kenapa Nalu Smith tengok di depan ni kan? Sebab di depan ni ada satu screen TV untuk memudahkan Nalu Smith melihat apa yang perlu dicakap lah. Macam reference ya. Lepas itu di Duvanson ini ada satu dia panggil Sinun Duhil yang ada besar Jesus Christ-nya statue lah. Dan Nalu Smith pernah lewat tempat tersebut, memang sesuai untuk hiking, mountain bike, petang-petang untuk keluar pelu. Tapi yang the best is if the weather is good, the sunset is awesome. The sunset view is 5 star lah, Nalu Smith boleh katakan. Di Sinun Duhil, Duvanson, yeah, itu putar tanah. Dan lepas itu kita pergi putaran penampang lah, penampang. Ada 4 distrik kita cover episode pertama, yaitu Keke, Putatan, Penampang, Papar. Okay. Selepas itu, selepas Putatan, Penampang. Dulu seperti yang Lalu Smith katakan tadi, Putatan itu actually under Penampang. Tapi telah dipisahkan administratif dia, so Penampang satu distrik, Putatan pun satu distrik. Maybe untuk more effective, efficient administrative of the district lah. Jadi Penampang ini kita ada Salt Trail. Salt Trail ini jauh juga ini. Dia bermula daripada kita boleh bermula daripada Tambunan, Kampung Tikolon. Lepas itu kita akan sampai di di apa? Di substation. Substation Sawah Park di kawasan di apa? Apa sudah nama tempat itu? Substation iya, macam mana? Nanti saya boleh lupa nih. Di Penampang lah, substation Sawah Park yang ada di Penampang tuh. Jadi dari sana kita boleh juga dari substation di Penampang tuh tembus pergi di Kelot Tambunan. Kalau tidak silap 3 hari lah mau jalan, dan beberapa kampung yang kita boleh lalui. Dan kampung-kampung ini pun awesome lah. Seperti Tirian, seperti ada 2 kampung lagi, lupa sudah. Tapi memang bila sampai di sana kita akan merasa satu peacefulness, sebab kita akan mix with orang kampung, try orang punya makanan, tapi ada banyak pacat lah kan. Tapi itulah adventure, that's the life of rural people in Sabah. Jadi kenapa dia kena panggil Salt Trail? Ini Nalu Smith difahamkan dulu-dulu kebanyakan orang-orang dari Tambunan, orang akan datang di sebelah Penampang untuk butter trade. Dorang bawa sayur dan sebagainya di kawasan Penampang ini. Dorang tukar sayur-sayuran itu dengan garam. Jadi itulah dinamakan Salt Trail. Ya. Dan thank you to Sawah Park karena mereka telah menjaga trail-trail ini, empower the community, memberi apa ini community opportunity to experience tourism di luar bandar ini. Ya. Lepas itu ada Tagal Tinopikon. Tagal Tinopikon Park Kampung Notorus. Sebelum pandemik tempat ini memang famous dengan pelancong-pelancong China dan sebagainya ya. Dan di mana tempat ini merupakan salah satu community driven, managed by the community, operated by the community, dan memberi peluang pekerjaan kepada community. Saya difahamkan dahulu sebelum pandemik, budak-budak sekolah yang lepasan tingkat 5 jadi guide boleh earn around 600-800 untuk guiding sih. Ya, jadi how tourism can actually empower people at the rural area in terms of getting extra income, more or less towards enhancing the social economy, rural people social economy via tourism. So this is again kenapa Nalu Smith jatuh cinta membuat benda begini. Walaupun Nalu Smith background profession as an accountant, tapi accountant itu bagi Nalu Smith sudah berlalu, ya sudah berlalu. Dan selepas 20 tahun menyumbangkan minda, getting experience to do all this accounting, finance, auditing, compliance, and so on. Maybe Nalu Smith ingin mencurahkan bakti, the knowledge that Nalu Smith obtained for the last 40 years to empower the community. Yeah, so I think it's about time to really
think hard to do other things to empower the community. Sebab we don't know, bagi Nalusmi's life is too short to be wasted. So it's not only about us, but it's also about other people. Right? So selain daripada itu, Kemagi Riverside. Kemagi Riverside ini ada di Kibunutta. Memang salah satu kawasan yang mantap, terbaik. Jadi untuk yang anda yang belum pernah sampai ke Kemagi Riverside ini atau retreat and recreation, ada beberapa tempat actually di Kibunut. Ya, ada Kemagi Riverside, ada siapa lagi di sana tuh? Ada Diana Homestay dan sebagainya. So ada tempat hiking lagi. Sekarang ini orang tengah develop daripada Kibunut itu sampai ke Ruminding, Inanam. Jadi awesome. Banyak tempat menarik. Sudah ada berapa? Lebih dari 20-an. Baru 2 daerah, 3 daerah lah. So, next one will be KDCA also, so Cultural Village. Baru-baru juga kematan habis. Actually, kalau tidak silap, tidak tahu sama ada lagi company, orang persorangan yang ada di sana untuk showcase dia punya attraction yang ada di KDCA lah. Lingzi Museum, ada satu Lingzi Museum di kawasan Penampang nih. Dan di mana di sana ada collection of all these Lingzi punya produk. Orang ambil daripada community, dari hutan, and then they actually analyze it and to come up with this museum. I think is simply awesome lah untuk owner tersebut. I think privately owned lah. Ada juga Phuk Thet Kung Temple, ya, Phuk Thet Temple di Penampang. Datuk Peter Majuntin Memorial yang ada di Donggongon sana. Jadi the history of the golden son of Kadazan Rambelang, Datuk Peter J. Majuntin, yang merupakan salah satu mangsa yang terkorban dalam kapal terbang yang terhempas Double Six itulah, kan? Saint Michael Church yang ada di atas bukit itu merupakan salah satu church yang mungkin kedua lah, paling tua di Penampang, one of the oldest di Sabah lah. I think more than 100 years. Lepas tu Monsopiat Heritage Village. Monsopiat kita tahu merupakan satu warrior. Kalau kita tahu dulu-dulu, selalu ada pergaduhan puak. Pergaduhan puak di mana bila orang bergaduh, the only way yang mereka apa ini to showcase yang orang adalah satu warrior, adalah hero, adalah orang penggal kepala. Banyak tu. Kalau di Tambunan saja ada beberapa tempat yang memang kepala-kepala yang telah dipenggal dulu-dulu lah, kan? Misangon, terus bilang Misangon, penggal kepala, that's you ada, showcase that you ada hero, gitu. Macam juga dulu Masopiat, kalau di Tambunan, Kempunan, Tamadon, gitulah, kan? Tamu Donggongon, tamu juga merupakan salah satu tempat menarik yang ada di Sabah ini. Kita ada list of tamu, nanti Nadius bisa akan share bila tamu-tamu yang ada di setiap daerah di Sabah. Dan banyak benda yang kita boleh lihat mereka jual di tamu. Jadi merupakan salah satu attraction bagi siapa yang belum pernah experience tamu-tamu di daerah-daerah di Sabah. This is a place for you to visit. Yeah. Lepas tu, yang tadi itu yang Salt Trail tu kan, Sabah Park Substation Inobong pula, di Inobong ay. Macam mana nak boleh lupa. So di Inobong, so dari sana substation di Inobong, Salt Trail tembus di Tikolot Tambunan. Lepas tu pergi balik mungkin dalam 6 hari lah, kan? Gitu. Alright. Lepas tu Aki Serapung ini ada di Kampung Serapung. I think sudah buka, di mana tempat riada juga, santai awal pagi, boleh mandi bandar dengan family dan sebagainya. Lepas itu Pegunon Community Museum, ada di Kampung Pegunon ini, bersebelahan saya dengan church. Ada satu museum yang dimiliki oleh Sabah Museum lah. Bagaimanakah ada museum di sana? Nalus Mish difahamkan dulu masa dorang membuat itu tadika, bila dorang korek-korek untuk membuat, dorang terkorek lah artifak-artifak, pinggan, tajau, dan bahan-bahan yang ratusan tahun oleh pedagang-pedagang dari China. Rupa-rupanya kita dengar cerita bahwa Sungai Moyog itu dulu-dulu dia punya laluan daripada muara sungai itu sampai di pegunungan itu sangat kondusif untuk bot lah, untuk perahu-perahu datang di sana dan berdagang
I think maybe butter thread lah. Sebab itulah ada artifak pinggan-pinggan yang ada di sana dijadikan sebagai bukti bahawa pedagang-pedagang China dahulu sudah sampai di kampung Pekunan untuk berdagang. Jadi kalau melawat di museum itu kita akan dapat melihat pinggan-pinggan, mangkuk, tajau dan sebagainya. Ya, dan tetapi ada beberapa yang signifikan produk itu mereka telah bawa pergi olah pergi museum untuk di showcase di museum. Penampang ah, dan ada banyak tempat actually di Penampang seperti Kimbembangan Ecotourism juga. Kimbembangan ini merupakan salah satu tempat untuk riada juga, untuk mandi-mandi di sungai, barbecue, boleh buat karaoke dan sebagainya. Ya, itulah di kawasan Penampang. Mungkin ada lagi yang dari Swiss sudah tersebut di sini, mungkin ada yang baru, tapi this is the main things yang the main attraction yang boleh dibuat di Penampang lah. Ya. Lepas itu kita akan cek di papar apa yang ada di papar. Oke, papar nih banyak juga tempat ah. Seperti Dinawan Island, cantik juga tempat pulau ini, Dinawan Island. Kawang Nature Center ini dimiliki oleh forestry. Kalau Anda ingin spend your time with nature, birding, tree planting, team building, Kawang Nature Center adalah yang terbaik lah. Borneo Cultural Village more or less dia sama dengan Mari-Mari, tapi ini mungkin lagi besar. Cuma masa pandemik itu mungkin kemungkinan tidak beroperasi, dan we really hope that Borneo Cultural Village ini juga sudah beroperasi. Sebab sebelum pandemik tempat ini memang kunjungan utama untuk pelancong-pelancong dari negara China. Sebab dorang package daripada Borneo Cultural baru dorang pergi Western. Untuk river cruise balik makan di sana lah. Okay, Borneo Cultural di papar. Lepas tu ada juga di papar ada juga level 1, level 2 white water rafting lah. Ya, di papar sungai papar Mandalipao memang cantik. Mandalipao white water view and fish pond. Ini merupakan memang awesome ini Mandalipao river. Cantik kah? Awesome. Dia punya kalau dia ada kemarau sikit untuk riada dengan family, Mandalipao river is the best. Dan lebih sudah beberapa kali bisa mandi, memang sejuk, memang water sangat clear, ikan palian, ikan kelah sebesar awesome. Lepas itu Tagal Kinosolodon ini merupakan salah satu tempat yang sangat berjaya in terms of rural and community based tourism di Papar. Kalau tidak siap dulu sebelum pandemic dia can generate 10,000 up to 20,000 a month melalui pelancong. So how they can actually generate, create job opportunity for the local di Tagal Kinosolodon Ulu Kimanis. Ya, yeah. Mondikot Deer Farm merupakan awesome juga untuk tempat camping. Ada piara payau, memang orang ada license untuk piara lah. Lepas itu camping site yang terbaik, dia awesome lah. Untuk retreat pun cantik, Mondikot Deer Farm. Composition Homestay, one of the best homestay di Papar ini, Composition Homestay merupakan salah satu hotspot untuk pelancong-pelancong Jepun dulu. Hopefully dengan bukanya border ramai lagi akan pelancong dari Jepun akan balik ke Composition Homestay to experience lifestyle of kampung people, traditional food, culture, nature dan sebagainya lah. Sri Serbang River Cruise and Homestay ini juga adalah di Papar. Sri Serbang one of the best homestay juga, earning about not less than 1 million a year dulu sebelum pandemic. Hopefully dengan pembukaan border dan sebagainya, ramailah yang akan bertandang semula ke Sri Serbang River Cruise ini. This is how important is this tourism, especially at the rural area. It can actually generate income for them, empowering of the rural community, so that they can actually earn from agriculture. Put it the element of tourism become agro-tourism, so community can actually after receiving the transfer of knowledge from any relevant authority, they can put that knowledge into practice, create that initiative, create that thought process, offer that particular outcome to the visitors so that it can be turned into monetary form and create job opportunity for the local, for the rural people. That's the beauty of tourism.
from me. Sebab why saya cakap begitu, sebab since 2014 Nalus Mister telah diberikan satu tanggungjawab yang besar untuk membangunkan pelancongan luar bandar di Sabah ini oleh the late Dato' Airin. Dan untuk tidak mengecewakan the late Dato' Airin, Nalus Mister put the whole passion, the whole experience, the whole thought process to try to develop rural tourism, community-based tourism in Sabah. And dengan berkat Tuhan seperti yang kita nampak sekarang, dengan adanya kefahaman, dengan adanya mentorship, dengan adanya perbantuan daripada kerajaan, kita dapat melihat pelancongan luar bandar ini semakin mendapat tempat di hati community yang ada di luar bandar ini, daripada Nabawan sampai Sempurna, sampai Tawau, sampai Kina Batangan. Tapi banyak lagi yang harus diperbaiki, banyak lagi harus dibuat untuk memberi to touch every individual, every mindset yang ada di setiap pelosok di luar bandar ini, untuk kita bagi kefahaman kepada community. Banyak lagi kerja actually perlu dibuat, tapi we need the right people, we need the right leader to spearhead this, and the right team to spearhead this. Kalau for me, bagi Nalus Mister, kalau itu hati alang-alang membuat, it's very very huge challenge to it. Yeah. So apalagi ada di papar, Hidden Paradise Resort. Hidden Paradise ini merupakan ala-ala Bali ya, di Kampung Ovai. Sesiapa saja yang belum pernah bertandang di sana, bertandang ataupun lawatilah Hidden Paradise. Diorang ada Facebook ini, memang cun. 3 days 2 nights lah, bagus. Ya, 2 malam 3 hari stay di sana, banyak activity, hiking, river. You name it. Sudah 2-3 kali Nalus Mister pergi sana. Ada video di Nalus Mister channel ini, kamu boleh nampak Hidden Paradise Resort Ovai. Jangan lupa subscribe, ada video dan lihat video Hidden Paradise ini, memang cun. Lepas tu ada juga Croker Nature Center Ulu Kimanis. Ulu Kimanis ni dia kawasan papar juga lah. Memang Sabah Park memang terkenal dengan conservation. Mereka telah menjaga, mewujudkan substation-substation yang ada di Sabah ini untuk menjadikan satu hub untuk menjaga kawasan-kawasan di bawah Sabah Park untuk conservation, preservation of nature, supaya dapat dijaga, dia sustainable, supaya our future generation can also experience the quality of our tourism asset, our nature, mungkin lagi baik daripada sekarang. Tapi we need to actually act now to ensure the future generation of Sabahan, every Sabahan, terutamanya yang muda-muda sekarang dan mungkin yang belum pun lahir, tapi bila mereka sudah dapat melihat dunia, diberikan peluang oleh Tuhan untuk melihat dunia di bumi Sabah ini, dengan adanya penjagaan yang kita lakukan sekarang ini, hutan dan sebagainya, bila mereka sudah dewasa, they can experience our legacy. Yes. Di papar ada juga Kinandukan Hill dan Talinting Beach. Ini memang cantik juga, dulu community yang range, tapi now Nalus Mister ingin lawat semula tempat ini, semua sama ada masih lagi di maintain oleh community, tapi saya percaya masih lagi. Dan ya, actually bila kita naik sampai di puncak, tidak juga tinggi, kita akan melihat pantai yang panjang, sunset yang awesome, dan potensi untuk paragliding memang bagus. Kita telah meminta Persatuan Peluncur Udara Sabah untuk melihat tempat tersebut, adakah ya sesuai untuk regular paragliding activity lah. Kalau boleh, dia take off daripada hill tu, dia landing di beach, beaches. Jadi itu dia beberapa tempat yang ada di Kota Kinabalu, Putatan, Penampang, Papar, lebih daripada 30, 40 lah, 50 lah ya. Jadi bagaimana mau kasih habis? How many days you want to stay in Sabah to experience all this?
Dia belum lagi yang lain, ada 8 episode. Ini episode pertama, KK Putatan Penampang Papar, episode pertama. Jadi banyak tempat menarik actually yang ada. Jadi kalau Anda ingin di Sabah, pergi Sabah, datang ke Sabah, Anda maybe from Semenanjung Malaysia, divert your attention not only to the regular place, contohnya Kundasang, contohnya Masilau Dairy Farm, kan? Actually banyak lagi tempat di Sabah ini yang belum Anda terokai. Apa yang Lusmich ingin sarankan di sini adalah contact your local friends ya. Saya akan bagi contact number untuk persatuan pelancongan yang ada di Papar, yang ada di Inanam, yang ada di KK, untuk Anda hubungi agar your stay in Sabah will be awesome, will be amazing, so that you will always put Sabah in your heart after you go back to your home country, your home state. You always think about Sabah, yeah. So do come and experience or explore, experience and enjoy the beauty of Sabah's hospitality, dan jadilah pelancong yang bertanggung jawab, ya. Yeah. We need to create within us responsible tourist, supaya mana-mana tempat yang kita lewat, kita respect the culture, kita respect the environment, kita make sure that kita become responsible tourist, so that kita akan wujudkan sustainable tourism initiative yang ada di setiap tempat yang Anda lewati, bukan saja di negeri Sabah tetapi di seluruh dunia. Kita haruslah bertekad untuk menjadi responsible visitors, ya. Jadi inilah untuk episode pertama pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat serba sedikit dapat memberikan Anda insight di 4 daerah episode pertama, ya. Ada banyak lagi, ada 7 episode lagi. Kota Kinabalu ini pertama, Kota Kinabalu, Putatan, Penampang, Papar, episode pertama, dan episode kedua sampai ke 8 ini ada banyak lagi daerah yang perlu kita kongsilah. Oleh itu, Analis Mitch, jangan lupa subscribe, like, share, hit the bell button, dan kongsikan information ini kepada kawan-kawan agar mereka dapat melihat ataupun mendengar ataupun get the insight mana tempat untuk melawat di tempat-tempat tiga kawasan ini, empat kawasan ini, Kota Kinabalu, Putatan, Penampang, dan Papar. Saya balik-balik tertinggal sana padahal tuh lens kamera sini. Jadi kalau ada macam saya silik-silik sebelah, faham lah. Oleh itu, Nalus Beach, take care, God bless, stay awesome, stay amazing, dan ingat, you have something special in you, you have something amazing in you, find your purpose in life and serve it to the world. Knowledge is power. Thank you.